sha la 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 yo 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 yeah. Suatu penipuan telah terjadi, siapa cari sesuap rezeki ke hulu hilir ke sana sini, membawa secebis harapan, mengharapkan ihsan di jalanan. Dan bila terima panggilan, dia pulang membawa habuan. Sehelai kertas di tangan, menempuh pelbagai dugaan, semuanya demi satu tujuan. Dari pagi hingga ke malam, bawa bersama hasil kutipan. Jika tidak bawa pulangan, dia dipaksa tidur di longkang. Semakin menjadi-jadi, tangan kaki badan semuanya masih steady. Tapi makan hasil tindak bangsa sendiri, ini berkembang di merata-rata, timur, barat, selatan dan utara. Anak tak berdosa menjadi mangsa, ini yang tak berperi kemanusiaan. Dulu hidup mewah, sekarang jadi gelandangan, dengan sehelai kertas di tangan. Cacian makian jadi makanan, tempui dengan satu tujuan. Sudah habis lima pusingan, pulang membawa hasil kutip. Suatu penipuan telah terjadi, siapakah dalangnya, menagih simpati sana sini, yang lemah menjadi mangsa. Ayo dengarlah kisah ini, anak kecil menjadi umpanan. Dia tidak lari, takut nanti kehilangan tangan. Diri dibelenggu tanda tanya, bilakah akan berakhir semua. Dia menjadi alat dagangan, sedikit yang tak berperikan.